test 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 tes tes assalamualaikum kedengaran nggak suara saya ya alhamdulillah kalau jelas oke sebelumnya sorry uh, linknya berubah ya soalnya uh, ut taiwan uh, akun ut taiwan sebelumnya dipakai sama motor lain malam ini jadi harus pakai link yang beda supaya bisa buka meeting Skype meetingnya gitu oke okay. oke okay, hari ini kita bakal ngelanjutin uh, modul pertama lagi yang masih modul pertama tapi part 2 karena kemarin uh, belum selesai modul pertama itu tentang manajemen kualitas Part 2 ini kita bakal ngebahas tentang perkembangan manajemen kualitas dari waktu ke waktu. E, termasuk di dalamnya ada pandangan-pandangan dari guru-guru kualitas. Yang tiga, tiga guru terbesar di kualitas sih. Terus sama ada sistem kualitas. Kalau di buku itu, bukunya udah dapet loh modulnya. Teman-teman. Modulnya itu halaman halaman 29 eh 1.29 mulai dari situ Oke okay, kalau gitu kita mulai dengan ah, kita review sebentar tentang kan Minggu lalu kita udah uh, bahas tentang arti-arti dari kualitas ya ini ada beberapa guru kualitas yang telah mendefinisikan arti dari kualitas itu sendiri. Nah, nanti kita di apa namanya di modul ini di presentasi yang ini akan ngebahas uh, tiga guru yang paling terkenal lah yang paling berpengaruh buat uh, manajemen kualitas yaitu Juran, Crosby, sama Deming. Tapi nanti di sini juga ada beberapa yang dibahas kayak vegan bomb juga sih, cuman kita akan lebih fokus ke Juran, Crosby, sama Deming. Nah, Juran, Crosby, sama Deming ini tiga guru kualitas yang kalau bisa dibilang paling berpengaruh di dunia quality management, bahkan di dunia manajemen industri gitu. Juran sendiri mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Kemarin masih ingat nggak maksudnya apa nih, yang Juran ini? kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Maksudnya gimana sih? Mungkin ada yang mau kasih pendapat? Nggak ada. Masa malu-malu. <laughs> Kalau ribet nulis juga boleh pakai mic. Iya, <laughs> iya, boleh. boleh. Kecepatan mungkin ya. Gimana Mbak Evriana? Mungkin mau ngasih pendapat. Oh, tadi buat uh, presentasi yang ini halamannya 1.29. Mulai dari situ. Karena kita masih belajar modul 1 ya yang ini ya. tapi kita review dulu nih pertemuan minggu lalu ya pertemuan minggu lalu kita membahas arti dari kualitas gitu nah nanti yang bakal lebih diperdalam lagi di apa sih namanya sorry uh, modul ini di modul yang kedua ini part sorry modul pertama modul pertama part kedua ini lebih ke Juran, nah, Crosby sama Deming gitu. Nah, mereka ada ingat yang ingat nggak kayak kesesuaian dengan tujuan dan manfaat? Maksudnya apa sih? Produk itu berkualitas jika dia sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Maksudnya apa ya? Gak ada nih, masih ketik apa ya, ini? Oke, oh, oke. Okay, okay. Oke, jadi maksudnya kesesuaian dengan tujuan dan manfaat itu gimana sih? Misalnya, e, contoh yang kemarin kita pakai itu botol minum ya, kalau nggak salah. Botol minum itu tujuan dan manfaatnya, ah, ini Mbak Ami nih, kesesuaian produk dengan maksudnya, maksudnya dikatakan berkualitas jika barang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan ya. Misalnya, tadi botol minum, botol minum kan e, tujuan dan manfaatnya itu untuk menyimpan air minum ketika Uh, botol tersebut sudah dapat menyimpan air minum sesuai dengan ekspektasi, misalnya menyimpan air gitu, ya berarti dia sudah berkualitas itu menurut juran. Nah, si crossbuy ini me mendefinisikan lebih lagi gitu. Kalau menurut si crossbuy itu selain tujuan dan manfaat serta kebutuhannya juga, misalnya ada timbul kebutuhan dari botol minum tadi kan, timbul kebutuhan bahwa selain butuh menyimpan air dalam botol minum butuh juga dapat menyimpan air yang suhunya hangat gitu misalnya selama tiga jam itu namanya kesesuaian dengan tujuan dan manfaat ditambah dengan kebutuhan gitu ditambah dengan kebutuhan ya ini cross B yang uh, baris nomor 3 cross B nah yang ketiga yang bakalan kita lebih perdalam lagi di sini nanti ada namanya Deming. Deming juga dia me mengartikan kualitas bahwa kualitas itu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan di masa depan. Jadi dia uh, tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan yang saat ini, tapi juga yang nanti diprediksi di masa depan dibutuhkan apa sih gitu loh. Itu yang namanya kualitas menurut ketiga guru ini gitu. Oke. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian manajemen Manajemen kualitas kita butuh tahu arti dari manajemen, dong. Pengertian dari manajemen, nah, manajemen itu apa sih? Ada yang punya ide, mungkin manajemen itu apa? Mengatur ya, mengatur apa tuh, Mbak? Ya mengatur menyusun perencanaan itu semua adalah bagian dari manajemen. Terus menurut Mbak Ami proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ya benar. Jadi kalau menurut definisi di buku ini adalah manajemen itu usaha untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Um, jadi bagaimana caranya mengatur itu, bagaimana caranya mengorganisir menyusun segala macam untuk mencapai sebuah tujuan melalui orang lain gitu loh sebenarnya enggak hanya nggak arti sempitnya nggak orang lain sih tapi sumber daya-sumber daya yang ada orang itu termasuk sumber dayanya jadi ada orang lain terus misalnya orang lain itu kayak karyawan-karyawannya pegawai-pegawainya terus waktu juga terus keuangan juga itu kan semuanya diatur sedemikian rupa sehingga usaha sehingga mencapai tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi uh, di tempat manajemen itu berada gitu itu manajemen terus nah manajemen juga punya beberapa fungsi nih yang pertama tadi benar kata mbak Evriana dia tuh me, uh, menyusun rencana atau membuat perencanaan gitu terus dia juga punya fungsi sebagai seorang eh seorang sebuah apa ya dia mengorganisir sesuatu gitu sumber daya-sumber daya terutama, misalnya mengatur atau mengorganisasikan staff dan karyawan, mengorganisasikan job desk, mengorganisasikan keuangan yang ada dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi seperti itu. Kemudian juga dia mempunyai fungsi untuk kepemimpinan ya, karena untuk melakukan sebuah manajemen itu diperlukan sebuah pemimpin yang dapat mendefinisikan usaha atau tujuan tersebut ya mengarahkan mengarahkan apa namanya ya yaitu tujuan tadi tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan seperti itu kemudian selain dipimpin direncanakan dan diorganisasikan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu perlu dikendalikan kan gitu jadi fungsinya dari manajemen itu antara lain adalah empat itu. Kemudian ada ada yang disebut dengan peran manajemen. Peran peran manajemen menurut buku ini, modul ini ada tiga. Yang pertama, peran interpersonal atau peran antar manusia gitu. Jadi dalam peran interpersonal ini ada ada isinya itu ada peran tadi kepemimpinan. Terus ada peran apa namanya menghubungkan pihak dari dalam, jadi antar karyawan dan antar bukan karyawan gitu. Uh, apa ya, bisa disebut dalam karyawan, dalam organisasi, dan di luar organisasi seperti itu, namanya peran interpersonal. Nah, sedangkan yang peran kedua adalah peran informatif, yaitu peran untuk dapat apa ya, memonitor atau mengarahkan, atau apa ya, memanage sebuah kegiatan dalam organisasi Terus juga dia peran informatif ini juga di dalamnya adalah peran memberikan informasi kepada karyawan-karyawan uh, di dalam organisasi maupun orang-orang yang terlibat perusahaan itu di luar organisasi gitu misalkan uh, adanya informasi tentang uh, tujuan visi misi dari perusahaan ke dalam uh, apa namanya karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan ataupun informasi apa ya, kalau keluar perusahaan itu kayak, misalnya informasi bahwa perusahaan ini mem memproduksi ini loh, memproduksi, misalnya memproduksi tadi botol minum loh yang uh, berkualitas, seperti itu. Itu namanya perinformatif. Itu salah satu dari, uh, itu adalah nomor dua dari peran manajemen tadi. Dan yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan. Apa sih peran pengambilan keputusan ini? Uh, Di dalamnya adalah antara lain, uh, apa ya, kan kalau dalam sebuah organisasi itu perlu ada yang memutuskan kan ya sebuah strategi itu harus ada yang uh, apa ya uh, merencanakan menyelesaikan masalah terus ya benar kata Mbak Evriana dia menyelesaikan masalah juga jadi um, terus ada juga dia juga peran apa ya kalau misalnya ada sebuah negosiasi dalam negosiasi dalam uh, antar perusahaan gitu misalnya negosiasi dengan supplier Nah, ada peran pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh manajemen gitu loh. Itu adalah tiga peran manajemen menurut Robbins. Itu. Oke. Okay. Kemudian kita masuk ke arti dari manajemen kualitas itu sendiri. Jadi manajemen kualitas itu adalah semua kelaku, eh, semua fungsi. Tadi kan fungsi manajemen ada ya di sini ya. Nah ini fungsi manajemen. Ada empat perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan pengendalian. Nah, arti dari manajemen kualitas sendiri adalah semua fungsi tadi yang digunakan untuk menentukan satu kebijakan kualitas dan yang kedua tujuan dan tanggung jawab gitu. Jadi uh, manajemen kualitas itu fungsinya adalah untuk empat tadi ditambah dengan dua ini gitu loh. Apapun uh, kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan tentang kualitas itu ditentukan oleh manajemen kualitas gitu loh. Dan tujuan serta tanggung jawab yang ada dalam perusahaan itu juga akan lebih baik jika didefinisikan bersama-sama dengan dengan konsep manajemen kualitas. Karena tadi dalam sebelumnya kita udah bahas kan dalam apa ya? Dalam persaingan di sekarang ini bisnis yang sekarang ini yang berkualitas tuh yang yang lebih menang, yang berkualitas dan murah gitu kan. Ketika kita memilih sebuah produk atau jasa, kita cari yang bagus tapi harganya oke okay, gitu. Jadi uh, semua semua aktivitas dan fungsi manajemen itu perlu kebijaksanaan dan tujuan serta tanggung jawab supaya bisa dapat terus berkompetisi dalam dunia bisnis seperti itu. Nah dua hal ini kebijaksanaan, kualitas dan tujuan dan tanggung jawab itu diimplementasikan dengan beberapa alat-alat manajemen. Yang pertama, kualitas itu direncanakan ya. Jadi ada alat manajemen yang namanya perencanaan kualitas. Nanti kita pelajari nanti di masih agak lama sih. Ada namanya alat perencanaan kualitas, terus alat alat pengendalian kualitas, alat penjaminan kualitas dan alat peningkatan kualitas. Bedanya apa sih? Kalau perencanaan kualitas itu alat untuk merencanakan apa ya? Istilahnya merencanakan Bagaimana sih nanti produk spesifikasi produk yang diharapkan gitu loh? Misalnya uh, salah satu contohnya aja ya kayak misalnya uh, ada produsen helm gitu. Jadi produsen helm itu akan uh, menuliskan spesifikasi produk yang akan mereka produksi gitu. Misalnya terbuat dari bahannya apa, terus uh, ketahanan ketahanan terhadap benturannya seperti apa, terus uh, dalamnya ada busanya atau enggak. Terus dan dan sebagainya seperti itu. Nah terus kalau pengendalian kualitas itu setelah berjalan ya. Jadi bedanya perencanaan itu sebelum sebelum produksi berjalan. Kemudian setelah produksi berjalan ada namanya pengendalian kualitas. Setelah spesifikasi yang telah direncanakan tadi sudah ditulis kayak kayaknya tadi bahannya apa gitu. Terus beratnya seber, seba, se, se, semana panjangnya semana gitu. Diameternya semana, nah itu nanti akan dikendalikan oleh yang namanya alat-alat pengendalian kualitas. Gitu, bener nggak? Uh, bener nggak helmnya ini? Uh, tahan benturan sampai kecepatan berapa gitu? Terus bener nggak sih helmnya ini? Uh, besarnya apa? Ukuran itu segini sesuai dengan spesifikasi itu, namanya menggunakan alat pengendalian, alat-alat peng, pengendalian kualitas, nah. Terus ada yang namanya alat penjaminan kualitas Alat penjaminan kualitas itu Bukan hanya dikendalikan Tapi da, uh, dia Dia dari awal Dari awal produksi sampai akhir produksi Dijamin bahwa kualitasnya itu uh, Apa ya Kalau bisa seragam gitu Hanya sedikit yang uh, Kalau bahasa Ininya defect atau uh, Cacat gitu produk cacat gitu Jadi sedikit barang-barang reject Barang-barang cacat barang-barang tidak sesuai dengan kualitas itu sedikit itu namanya penjaminan kualitas. Nah yang terakhir ada peningkatan kualitas. Nah peningkatan kualitas ini uh, pasca produksi. Jadi setelah produksi. Jadi kalau misalnya perencanaan kualitas itu uh, kalau perencanaan kualitas itu sebelum produksi, kalau pengendalian kualitas dan penjaminan kualitas itu saat produksi. Nah peningkatan kualitas ini setelah produksi ya. Jadi kayak uh, bagaimana Caranya supaya helm ini lebih berkualitas lagi gitu kayak uh, dia improvisasi atau peningkatan peningkatan yang dapat di, diberikan kepada produk atau jasa nantinya gitu mungkin ada yang ditanyain nggak atau kecepatan tentang bagaimana sih uh, arti dari manajemen kualitas itu sendiri kalau nggak ada kita lanjut kali ya lanjut, oke. Okay. Nah, sebenarnya tadi itu yang telah saya telah jelaskan itu kayak perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan uh, peningkatan kualitas itu uh, tanggung jawabnya siapa sih? Tanggung jawabnya departemen uh, quality control atau penjaminan atau departemen kualitas atau departemen Quality assurance, atau departemen apa, atau tanggung jawab dari semua karyawan, kira-kira mana yang lebih tepat? Menurut Mbak Evriana semua karyawan di bagian Quality Control. Kalau menurut Mas Aziz semua karyawan. Nah kalau Mbak menurut Mbak Evriana kok selain di karyawan di luar dari Quality Control kira-kira bertanggung jawab nggak buat kualitas? Atau cuman Quality Controlnya aja? Oh jadi menurut Mbak ada bagian-bagiannya ya. Kayak ada e, tanggung jawab atau e, job desknya masing-masing lah ya gitu ya. Ya tergantung perusahaannya ya. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya secara umum semua karyawan itu perlu bertanggung jawab atas kualitas di departemennya masing-masing seperti itu. Jadi kayak uh, misalnya karyawan pemasaran itu perlu juga kan menjaga kualitas bagaimana produknya itu dipasarkan seperti itu atau uh, misalnya bagian uh, keluhan pelanggan customer service gitu mereka juga perlu uh, apa ya menjaga kualitas uh, layanan keluhan pelanggannya gitu jadi semua sebenarnya sebuah bagian itu perlu uh, menjaga kualitasnya masing-masing cuman memang ada porsinya masing-masing gitu. Kayak kalau quality control mungkin lebih ke bagian pabriknya. Kalau misalnya di pabrik ya bagian produksinya seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya ya. Tapi secara keseluruhan mereka masing-masing punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas di departemennya masing-masing. Contohnya. Uh, tapi kalau misalnya kayak manajer dia lebih luas lagi gitu. Misalnya dia juga bertanggung jawab di bagian salesnya, marketingnya, di bagian produksinya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya quality control itu, sebenarnya manajemen kualitas itu adalah gabungan dari tadi tanggung jawab semua kualitas yang ada di departemen masing-masing gitu loh. Jadi pengertiannya dia luas, nggak hanya di, hanya ber, nggak hanya berlaku di quality control aja, tapi ber, berlaku juga di departemen-departemen yang lain. Nah, tanggung jawab-tanggung jawab kualitas yang telah dilaksanakan oleh berbagai macam departemen dalam organisasi atau dalam perusahaan itulah yang dapat mencapai tujuan dari itu tadi tujuan dari kualitas tadi seperti itu. Gitu. Oke, okay, kita masuk ke sedikit sejarah tentang perkembangan manajemen kualitas. Jadi sebenarnya manajemen kualitas itu sudah di laksanakan dari zaman Mesir kuno dulu ya. Jadi waktu itu zaman Mesir kuno ceritanya eh uh, kalau ada yang namanya uh, apa ya? Mungkin kayak pengendalian bukan pengendalian. Ya pengendalian sih, pengendalian uh, pas lagi buat piramida itu ada pengendalian-pengendalian uh, dimensinya gitu loh. Jadi panjang kali ber, kali be, panjang sorry panjang lebar dan dimensinya itu dia sudah ada hitung-hitungannya kalau enggak dia bakal runtuh ya gitu jadi di situ sudah mulai berkembang gitu tapi cuma sebatas kayak dimensinya aja gitu loh nah terus pada tahun 1920 mulai muncul yang namanya departemen inspeksi jadi ini yang udah masuk ke era modernnya ya jadi selama produksi ada yang namanya orang-orang yang menginspeksi hasil produksi tersebut kayak misalnya dia menghitung dalam satu jam karyawan ini dapat memproduksi berapa berapa kotak sih gitu loh atau ada juga yang hasil-hasil produksinya kira-kira panjang lebar berat tinggi dan sebagainya itu sesuai dengan sesuai enggak enggak dengan dengan spesifikasi nah biasanya uh, mereka itu bukan tim gitu loh inspeksi in tahun 1920 ya mereka itu bukan tim kualitas gitu dia mereka cuman kayak ada inspektor-inspektor gitu kayak apa ya uh, dia kayak supervisor yang hanya tugasnya hanya untuk mengukur kualitas dari produksi yang dilakukan oleh karyawan itu 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 jadi pada saat ini eh uh, bagian inspeksi ini dia enggak termasuk dari enggak termasuk dari bagian dari pabrik ya jadi dia kayak auditor atau orang-orang independen yang direkrut untuk mengukur uh, dimensi 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 misalnya dimensi lah kualitas kualitas daripada produk yang digunakan seperti itu nah jadi uh, karena dia independen atau audit auditor gitu dia melaporkan kepada pabrik jadi dia di luar Organisasi pabrik ya dia nggak termasuk ke bagian dari pabrik itu. Itu tahun 1920 gitu. Nah pada tahun 1920 ini juga si apa namanya? Tahun 1924 sih, mulai muncul konsep statistik gitu untuk mengendali, mengendalikan variabel-variabel variabel-variabel tadi yang kayak berat, terus lebar, tinggi dan sebagainya ya. Harapannya dengan konsep statistik ini mereka uh, apa ya? Mereka dapat memproduksi produk yang seragam gitu. Jadi nggak nggak satu, misalnya satu produk lebarnya 10 senti, satu lagi lebarnya 15 senti gitu kan aneh gitu ya. Kalau zaman sekarang apalagi gitu. Jadi tahun 1920 udah mulai udah mulai apa ya, udah mulai terbentuk konsep seperti itu. Terus ada juga yang namanya acceptance sampling gitu. Jadi nggak semua produk itu diukur, tapi uh, hanya sampel-sampel aja gitu loh misalnya kalau dari 100 produk diukur 20 sampel misalnya kebanyakan sih misalnya 10 10 sampel gitu kalau misalnya delapan produk bagus dua produk jelek berarti 80% gitu acceptance acceptance -nya. jadi ibaratnya kalau ibaratnya gini aja kalau misalnya kita memproduksi cabe nggak mungkin kan untuk untuk mengukur kepedasannya dicobain semua cabenya gitu kepedesan nanti <laughs> jadi di, uh, hanya di, di apa di sampel aja gitu dari 1000 ton misalnya di sampel cuman eh uh, satu kilo gitu itu nanti kalau dari satu kilo itu uh, ternyata 800 gram bagus 200 gram jelek gitu jadi jadi 80% ininya apa namanya Uh, acceptance sampling, ya gitu. Mungkin um, Mbak Mas sudah pernah ngambil statistik belum, ya sebelumnya di manajemen? Udah lah, ya harusnya ya, atau uh, nggak wajib? Oh ya, udah ya. Itulah salah satunya. Jadi, kalau misalnya statistik kan ada populasi, sama ada um, sampel gitu, jadi di sini tahun 1920 itu mulai digunakan namanya sampel gitu, nggak semuanya dicoba tapi nggak semua populasi dicoba tapi ditesnya cuman sebagian seperti itu, random sampling seperti itu, sampel acak. Oke lanjut ke tahun, nah ini tahun 1940 mulai berkembang pesat uh, manajemen kualitas, jadi dia masuk ke fase yang namanya pengendalian kualitas atau quality control. Jadi karena latar belakangnya pada tahun 1940 ya tahun-tahun 1940an ini uh, mulai uh, perang dunia yang mulai modern ya. Nah perang dunia yang mulai modern ini mengharuskan produk-produk militer itu bebas cacat gitu, nggak ada kerusakan yang nggak ada. Maksudnya kalau diproduksi itu bisa digunakan dengan baik gitu. Karena kenapa? Karena ini menentukan menang atau kalahnya sebuah perang gitu loh. Bayangin aja kalau misalnya tiba-tiba apa namanya uh, pelurunya nggak nggak bisa keluar gitu dari 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 pistol seperti itu kan cukup cukup apa cukup ini juga kan atau ada kerusakan di apa ya misalnya tanknya seperti itu itu kan uh, dapat apa ya menentukan kemenangan atau kekalahan dalam peperangan gitu. Jadi sebenarnya sih Sejujurnya banyak ilmu-ilmu dari manajemen itu yang berkembang dari militer gitu. Salah satunya ini manajemen kualitas ini juga berkembang dari ilmu-ilmu uh, yang ada di militer. Terus mungkin kalau pernah belajar Operation ris, apa, riset operasi, mungkin itu juga berkembang dari militer gitu. Jadi uh, salah satu kontribusi dari militer adalah ini manajemen kualitas juga. Nah pada tahun 1940 ini muncul apa ya? Jadi tadi kan kalau tadi masih inspeksi ya. Inspeksi itu dia terlepas. Jadi dia bukan departemen yang ada dalam sebuah organisasi atau sebuah pabrik gitu. Tapi kalau di ta di tahun ini dia sudah mulai dari bagian pabrik. Jadi semua pabrik masing-masing punya quality control yang sifatnya independen bukan bukan dia punya departemen sendiri gitu loh. Dan dia termasuk dalam bagian dari dari pabrik tersebut gitu loh dengan dengan adanya quality control dalam pabrik, mereka dapat apa ya, dengan lebih mudah dan satu visi dengan pabrik dapat meningkatkan atau mengendalikan kualitas dengan lebih baik seperti itu. Karena mereka dalam pabrik. Uh, maksudnya dia bagian dari departemen yang ada di dalam pabrik gitu loh. Jadi karena dia bagian dari pabrik, mereka punya visi yang sama dong otomatis. Berbeda sama yang tahun 1920 tadi karena dia berbeda. Berbeda badan, berbeda organisasi kadang mereka malah clash gitu, mereka malah apa ya? Visinya nggak sejalan gitu. Jadi mereka istilahnya malah saling salah-salahin. Kalau di sini dia sudah mulai satu jalan karena sudah satu visi, satu pabrik gitu. Terus era ini cukup lama, dia bertahan cukup lama dari tahun 1940 sampai awal tahun 1980. Nah tahun 19 Uh, sebenarnya mulainya 1960 sih, 1960 sampai 1983 itu mulai terdevelop namanya Total Quality Control atau uh, apa namanya manajemen kualitas terpadu gitu loh. Ini yang buat vegan tahun 1983. Nanti Total Quality Control sama Total Quality System ini bakal kita pelajari lebih lanjut di modul berikutnya, di modul kedua dan ketiga kalau nggak salah. Gitu. Oke. Okay. Terus masuk ke ketiga ya, ketiga itu fase penjaminan kualitas. Jadi setelah setelah di kualitas itu dikendalikan, kemudian kualitas itu juga dijaminkan gitu. Bagaimana cara menjamin adanya kualitas? Yaitu adanya audit audit operasi atau awal audit itu tadi mengembalikan fungsi dari inspektor tadi. Jadi selain selain dia punya apa ya? pengendali kualitas yang ada di dalam pabrik atau quality control yang ada di dalam pabrik dia juga punya yang di luar pabrik gitu tujuannya apa tujuannya adalah e, biasanya kan kalau apa ya kalau orang jadi kalau me, apa ya me, mencari kesalahan dari diri sendiri itu lebih sulit daripada mencari kesalahan orang lain gitu jadi yang yang coba dilakukan sini adalah bagaimana sih baga, bagaimana sih orang luar melihat kondisi perusahaan kita Nah itu namanya audit operasi gitu loh Jadi dia berusaha melihat dari kacamata orang lain gitu terus kemudian uh, Quality assurance juga uh, Ditambahkan elemen berupa trading atau pelatihan karena kenapa karena karyawan itu nggak boleh uh, apa ya kemampuan itu nggak boleh gitu-gitu aja gitu loh ketika karyawan atau manajer karyawan dan manajer tuh gak boleh gitu-gitu aja kemampuannya karena ketika gitu-gitu aja otomatis perusahaannya juga gitu-gitu aja karena enggak ada yang memiliki daya pikir yang mendobrak gitu loh enggak ada inovasi yang dapat terbentuk gitu loh terus kemudian ada juga analisis-analisis kerja teknis Nah kalau yang ini kayak uh, Alat-alat ya, statistika sih yang misalnya untuk mengukur variasi dalam produk gitu loh kayak cacatnya berapa persen atau rejectnya berapa persen ya nggak apa apa pak. pak pak Eko ya pak atau Mas ini monggo ya pak sambil di uh, dengar dengar <laughs> kalau ada yang bingung silakan ditanyain pak oh gitu mantas baru, baru muncul. oke okay. selamat bergabung oh ya yeah. selamat bergabung Mas Eko oke okay. saya lanjut ya analisis kerja teksis itu ya bagaimana kita mengukur sebuah variasi dari produk gitu loh. Variasi itu bukan bukan variasi itu ya. Variasi ini di sini dalam arti buruk gitu kayak sebuah sebuah produksi itu sangat baik jika eh, kebanyakan dari produknya itu seragam. Kenapa? Karena kita nggak mau menjual produk satu panjangnya 10 cm tadi atau satu satu panjangnya 10 cm, satu lagi panjangnya 15 cm jadi kayak nggak standar gitu kan nah ketika produk itu seragam itu jauh jauh lebih baik. nah uh, banyak alat-alat statistik yang digun dapat digunakan untuk meng mengukur variasi itu gitu loh variasi-variasi negatif tersebut gitu itu namanya salah satu analisis kerja teknis kemudian muncul yang namanya petunjuk operasi jadi kalau misalnya uh, pasti uh, apa ya sebenarnya pasti kita pernah ngelihat ini sih SOP mau 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 kita kerja di pabrik ataupun enggak mungkin kita sudah ngelihat yang namanya SOP tapi enggak enggak sadar aja gitu SOP itu kayak uh, petunjuk bagaimana kita menjalankan sebuah mesin misalkan misalnya kalau kita beli HP tuh biasanya ada ininya kan biasanya ada kayak kayak kartu petunjuknya atau buku petunjuknya yang bisa kita uh, misal kita bingung kita bisa coba-coba lihat dari situ gitu loh nah itu namanya SOP nah di sini SOP itu bukan hanya menjalankan mesin saja tapi kayak Bagaimana pro, cara cara memproduksi helm uh, jenis A misalnya atau misalnya ini perusahaan helm ya uh, Bagaimana cara memproduksi helm jenis A Bagaimana cara memproduksi helm helm jenis B Jadi itu semua ada udah ada udah ada step by stepnya gitu udah ada standarnya Jadi ketika ketika orang mau melakukan sudah tahu step by stepnya seperti apa sih langkah langkahnya seperti apa sih gitu Jadi nggak ada yang dengan kreatifnya bikin apa misalnya melewati langkah nomor 4 gitu jadi kan ketahuan di mana kesalahannya gitu jadi itu gunanya SOP. Nah keempat elemen ini audit operasi, training, analisis kerja teknis dan pertunjuk operasi ini memastikan adanya, menjaminkan adanya kualitas gitu loh. Gak hanya mengendalikan tapi menjaminkan kualitas dari produksi yang telah, telah dan akan dijalankan seperti itu. Mungkin untuk penjaminan kualitas ada yang ditanyain. Seperti biasa, kalau nggak ada kita lanjut. Ini kalau ada pertanyaan langsung ke chat, di chat aja ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah nunggu terakhir-terakhir, ntar keburu lupa. <coughs> Sorry. Oke. Okay. Nah, terus setelah ada namanya penjaminan kualitas muncullah era namanya era manajemen kualitas jadi tadi kan uh, sebelumnya hanya mengendalikan dan menjaminkan tapi nggak ada yang namanya mengembangkan gitu atau meningkatkan kualitas gitu nah pada era ini manajemen kualitas ini ada yang nama mulai muncul yang namanya continuous improvement atau uh, peningkatan yang terus menerus dan berkesinambungan gitu loh jadi uh, kalau pribahasa bilang hari ini harus lebih baik, lebih baik daripada hari, sorry, hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya dan seterusnya, itu yang mulai di, apa ya, mulai diimplementasikan ke dalam sebuah perusahaan, sebuah pabrik, atau sebuah organisasi, gitu loh, gitu, jadi nggak hanya untuk supaya, kenapa, kenapa kita harus lebih baik daripada hari kemarin, karena untuk itu tadi kalau dalam dalam konteks perusahaan atau organisasi supaya tetap dapat bersaing dalam kompetisi bisnis gitu loh. Nah, lanjut ya mungkin ya. Nah, yang kelima itu masuk ke dalam manajemen kualitas terpadu. Jadi total quality management. Jadi di sini kalau tadi mungkin di era-era sebelumnya dia lebih fokus kepada produksi ya. Bagaimana atau jasa. Uh, jadi bagaimana supaya produk ini jauh lebih baik, bagaimana supaya, supaya produk ini tetap dalam kualitas yang prima gitu, yang diinginkan pelanggan. Tapi kalau di uh, manajemen kualitas terpadu dia menggabungkan juga ya namanya kualitas-kualitas eh -kualitas, uh, di luar produksi, misalnya kualitas untuk servis gitu loh, yang kita bahas kemarin kayak bagaimana su uh, apa ya uh, service servis centernya gampang dicari gitu loh. Terus spare partnya gampang dicari gitu loh yang konsep-konsep kualitas kemarin. Terus e, customer service-nya ramah gitu. Atau customer service-nya dapat memberikan solusi yang baik gitu loh. Atau customer service-nya gampang di gampang di e, hubungi seperti itu. Itu namanya kualitas terpadu ya, enggak hanya di enggak hanya di produksi aja tapi e, di bagian-bagian yang lain, marketing lah, customer service-nya lah, sales-nya lah. Terus apa namanya? Keuangannya lah, akuntansi, uh, akuntan-akuntannya lah, dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang namanya konsep kualitas terbaru. Nanti kita bakal belajar uh, TQM, uh, Total Quality Management ini lebih dalam di uh, pertemuan selanjutnya, ke modul kedua atau pertemuan online ketiga nanti mungkin kita akan bahas ini, gitu. Ini mulai 1985 tadi ya. Si tadi siapa? Vegan Bomb tadi yang salah satu pencetus dari total quality management gitu kemudian ada yang namanya organisasi belajar jadi organisasi belajar ini apa dia adalah kelanjutan dari filosofi tadi kualitas terpadu tadi yang sebelumnya nomor 5 gitu dia menggabungkan konsep tadi TQM dan continuous improvement dengan knowledge management jadi uh, knowledge management ini ada ilmu ada cabang ibunya sendiri dia dia lebih kalau organisasi belajar ini lebih ke apa ya pe, peningkatan kemampuan dari sumber daya manusianya gitu baik secara leadershipnya baik secara humannya atau sistemnya terus culturenya dan lain sebagainya gitu terus yang terakhir Sejarahnya ada uh, yang baru nih, ada yang namanya World Class Organization. Jadi, ini baru mulai di abad ke-20 karena ada perkembangannya namanya internet. Nah, ini di sini, salah satunya adalah electronic learning, jadi pelatihan dan apa ya, dan uh, pengembangan organisasi itu enggak hanya dapat dilakukan secara fisik gitu, tapi bisa juga distance learning. Uh, dilakukan secara tidak tatap muka seperti ini gitu loh, seperti, seperti kuliah online gini gitu loh, jadi. Kalau dulu saya pas, eh, uh, pas saya, saya sempat kerja dulu di pabrik, jadi dulu ada training juga, tapi trainingnya sifatnya online gini juga gitu loh. Jadi dia karena yang ngajar jauh, dia mengajarkan lewat internet gitu. Jadi kayak sekarang itu udah nggak ada batas lagi antara apa ya, eh, uh, batas, batas space itu apa namanya, jarak itu udah, udah gampang lah gitu. Jadi even. Apa, walaupun, walaupun yang mengajarkan itu sudah tidak di, di negara itu, dia tetap juga dapat mengajar di tempat lain. Seperti itu, itulah uh, world class organization. Seperti itu, oke. Okay. Kemudian kita bakal masuk ke ini. Uh, yang tadi kita tadi kan di awal kita udah review sedikit tentang arti dari manajemen model, manajemen kualitas dari tiga orang ya yang pertama Juran tadi terus ada Crossby dan Deming. Nah kita bakal lebih dalam lagi buat memahami tentang bagaimana sih model manajemen kualitas menurut ketiga guru, ketiga orang atau ketiga guru kualitas yang paling berpengaruh di uh, di manajemen industri gitu di di dunia manajemen seperti itu. Nah yang pertama ini kita masuk ke Walter Edward Deming. Jadi Deming itu uh, merumuskan bahwa kualitas itu harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa datang. Jadi enggak hanya pelanggan di sekarang tapi di masa datang juga. Dan dia punya namanya 14 filosofi 14 poin gitu. Deming's atau Deming's 14 points gitu. Dia ini sangat sangat dikenal filosofinya karena dipakai dalam landasan pembentukan dan peningkatan budaya dalam organisasi belajar. Gitu. Banyak banget pabrik terutama sih kalau Deming banyak banget pabrik uh, yang mengadopsi uh, Apa namanya model manajemen kualitas Deming ini kita lihat filosofi 14 poin dari Deming ada 14 nih yang pertama yang, dan yang paling penting nih rumuskan dan umumkan maksud dan tujuan organisasi kepada semua karyawan artinya apa Artinya, ketika ada sebuah visi dan misi dalam, dalam perusahaan itu harus, di, harus e, karyawan itu harus terlibat dalam merumuskan gitu, kayak e, apa namanya, bagaimana sih pandangan karyawan dalam tujuan gitu. Jadi nggak hanya gak hanya leader aja yang yang menetapkan tujuan dari organisasi gitu. Misalkan e, tujuan organisasi ini adalah menjadi produsen tadi helm ya tadi. Misalnya tujuan tujuannya produsen helm. Nomor satu di misalnya di Jawa Barat gitu misalnya misalnya aja misalnya di Jawa Barat gitu. Nah menurut menurut karyawannya gimana sih gitu loh? Apakah ini uh, mungkin gitu? Apakah visible? Apakah uh, apa namanya terlalu rendah gitu? Apa namanya tujuannya gitu? Jadi uh, harus dirumuskan bersama-sama dari karyawan. Bagaimana dengan karyawan yang nantinya baru masuk? Nah itu harus diumumkan gitu loh harus di diberitahukan kepada semua karyawan yang uh, nantinya akan berkontribusi di organisasi tersebut di dalam perusahaan tersebut. Misalnya aja dulu pas waktu saya waktu saya kerja di pabrik dulu setiap pagi itu ada kayak semacam meeting atau apel pagi gitulah apel pagi itu isinya uh, yang paling pertama eh bukan yang paling pertama sih uh, kalau nggak salah yang paling terakhir dia membaca visi misi dari organisasi Visi misi dari perusahaan tersebut, tujuannya apa tujuannya? Supaya apa ya? Mengingatkan gitu loh, kayak uh, supaya mengingatkan apa sih tujuan dari perusahaan ini gitu loh? Apa sih uh, mimpi atau visi dan misi daripada perusahaan ini? Semua kalau kalau menurutnya Pak Deming nih, semua orang dalam perusahaan tersebut harus tahu, karena supaya supaya kenapa supaya nggak jalan masing-masing gitu loh. Nanti ada yang jalan jalannya kemana satu lagi jalannya kemana gitu kan akhirnya kualitas nanti nanti menurut kademing nanti kualitas itu nggak bakal tercapai kalau misalnya semua orang itu semua orang dalam perusahaan itu tujuannya beda gitu loh jadi harus semua orang itu harus tahu harus harus diumumkan maksud dan tujuan dari organisasi pada ke semua karyawan seperti itu nah nomor dua nih nomor dua juga nggak kalah penting karena yang menurut gue itu mempelajari dan melaksanakan filosofi baru, baik oleh manajer atau karyawan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya, eh, apa namanya, jadi nggak boleh saklek gitu loh. Kalau misalnya dalam organisasi itu nggak boleh menganggap bahwa organisasi tersebut sudah tiada celah gitu, sudah perfect gitu. Nggak mungkin kan ada sebuah organisasi yang perfect, jadi harus tetap selalu mempelajari filosofi-filosofi atau keilmuan-keilmuan yang, yang sedang berkembang gitu baik terutama oleh manajer sih kalau karyawan mungkin lebih ke aplikasinya aplikasi daripada ilmu-ilmu tersebut gitu jadi misalnya ada suatu sebuah perusahaan belum belum perusahaan ini belum apa ya belum menerapkan manajemen kualitas nih nah perusahaan tersebut harus mau untuk mempelajari manajemen kualitas tersebut dan ketika sudah sudah paham dengan manajemen kualitas harus mau untuk melaksanakan manajemen kualitas tersebut demi apa demi supaya perusahaan tersebut dapat tetap bersaing dalam dunia bisnis seperti itu. Nah yang ketiga menurut Deming juga diperlu, diperlukan memahami tujuan inspeksi yang berupa karena tujuan inspeksi itu apa tujuan inspeksi itu bukan untuk menyalahkan karyawan atas kesalahan kerjanya tapi tujuannya untuk memperbaiki proses dari perusahaan tersebut gitu, memperbaiki kualitas proses gitu, dan juga dan dan ujung-ujungnya untuk mengurangi biaya, karena ketika proses itu berjalan dengan baik, biaya juga jadi lebih, jadi lebih jadi lebih hemat gitu. Misalkan proses itu jarang banget trouble ada trouble mesin atau mesinnya jarang banget rusak gitu. Dengan jarang jarang banget rusak berarti apa berarti produksinya jalan jalan terus dong, karena produksinya jalan terus mereka jauh lebih hemat karena nggak ada biaya untuk membenarkan mesin, nggak ada biaya apa kan rugi ya kalau misalnya ada 8 jam, 3 jamnya digunakan untuk membenarkan mesin gitu. Jadi harusnya bisa 8 jam produksi, 3, malah cuman ada 5 jam produksi seperti itu. Nah itu tujuan dari inspeksi, tujuan dari inspeksi itu bukan menyalahkan karyawan atas kekurangan dalam produksi, tapi untuk memperbaiki gitu memperbaiki proses seperti itu kemudian nomor empat ini penting mengakhiri praktek bisnis menggunakan penghargaan berupa angka atau uang saja jadi apa namanya enggak apa ya istilahnya kuota-kuota eh, sebenarnya perlu dihindari sih kuota-kuota angka gitu misalnya kita eh, misalnya pekerjaan customer service gitu customer service kalau bisa kan customer service itu dia menerima telepon dari keluhan dari pelanggan ya misalnya nah biasanya itu ada perusahaan yang menghitung uh, menghitung apa namanya kualitas dari pekerjaan karyawan setekan customer service dengan uh, waktu telepon gitu semakin singkat waktu teleponnya semakin baik gitu itu kan sebenarnya Cuma cuman atas dasar biaya aja ya karena semakin semakin singkat telepon berarti biaya biaya untuk melayani pelanggan itu semakin kecil kan nah tapi itu sebenarnya nggak baik karena kalau misalnya kalau misalnya hanya itu aja kayak teleponnya misalnya cuma 10 menit gitu teleponnya 10 menit tapi belum tentu kan 10 menit itu keluhan keluhan pelanggan itu terselesaikan gitu diberikan solusi gitu jadi yang benar adalah bagaimana uh, dalam waktu dalam waktu yang lebih singkat dapat menyelesaikan keluhan pelanggan seperti itu jadi kayak apa namanya yang berupa angka itu sebaiknya dihindari gitu kuota apa kuota apa ya target target yang berupa angka itu nggak boleh nggak boleh terlalu banyak seperti itu karena nanti kualitasnya malah menurun kalau menurut Pak Deming seperti itu. Kemudian lima jelas memperbaiki cara konstan terus menerus kapanpun produksi dan pelayanan. Ini jelas ya, ya. jadi harus harus terus diperbaiki terus menerus baik itu produk baik itu produksi baik itu pelayanan terhadap konsumen dan lain sebagainya. Terus yang keenam membudayakan pendidikan dan pelatihan. Tadi sudah dibahas ya kayak kalau misalnya pendidikan dan pelatihan itu tidak dibudayakan nanti skill atau kemampuan dari karyawan dan manajer tuh bakal gitu-gitu aja. Ketika skill dan kemampuannya bakal begitu-begitu aja, maka nggak akan ada inovasi baru yang dapat digunakan perusahaan, gitu. Yang tujuh, menjauhkan rasa takut, ciptakan dan ciptakan kepercayaan dan iklim inovasi. Nah, ini uh, sebenarnya menurut Pak Deming, manajer itu tidak tidak boleh me, apa ya me, mengatur mengatur anak buahnya dengan menggunakan rasa takut itu nggak boleh menggunakan rasa takut. Jadi uh, lebih baik menggunakan saling hormat atau respect gitu. Dan ciptakan iklim saling percaya gitu, bukan bukan curiga curiga terhadap karyawannya seperti itu. Sehingga ketika ada adanya iklim ke apa adanya atmosfer kepercayaan, maka uh, karyawan jadi jadi lebih jadi lebih betah gitu. Jadi lebih ketika karyawan jadi lebih betah dia bakal dapat berkontribusi lebih memberikan inovasi lebih seperti itu. Terus yang delapan, mengajarkan dan menelagakan kepemimpinan. Nah, ini penting karena kadang karyawan itu tidak merasa dirinya apa ya? merupakan seorang pemimpin gitu loh. Padahal ujung-ujungnya nanti juga nanti karyawan-karyawan yang di bawah manajemen itu juga yang dapat menggantikan manajernya seperti itu, seperti itu gitu loh. Kayak uh, apa namanya ketika manajer itu sudah misalnya sudah ganti ganti jawabatan ke yang lebih atas kadang kan karyawan yang di bawahnya itu yang menggantikannya nah ketika kader-kader atau orang-orang yang uh, di bawahnya itu tidak mempunyai kepemimpinan yang apa yang dilakukan perusahaan adalah merekrut orang lain gitu loh merekrut yang bukan karyawan-karyawannya seperti itu padahal untuk merekrut orang yang di luar perusahaannya untuk menjadi sebuah manajer butuh adaptasi lagi gitu loh karena Orang yang dari luar perusahaan tersebut masuk sebagai manajer dalam perusahaan yang baru bakal butuh adaptasi yang lebih lama seperti itu. Jadi penting ini. Kadang-kadang uh, uh, dalam dalam sebuah organisasi perlu juga kayak misalnya dibentuk tim tim kualitas. Tim kualitas itu tersebut nanti uh, apa ya ketuanya ganti-ganti gitu untuk mengajarkan kepemimpinan seperti itu karena setiap orang diberikan harus diberikan kesempatan untuk memimpin seperti itu konsepnya terus yang ke sembilan mengoptimalkan tujuan perusahaan jadi uh, tujuan perusahaan tersebut selain harus diumumkan tadi yang nomor satu yang nomor sembilan harus dioptimalkan gitu terus nomor sepuluh menghilangkan desakan atau atau tekanan yang memperlambat kerja jadi uh, kalau bisa deadline itu dalam sebuah mengatur manajemen dead, kayak deadline gitu harus apa ya harus rasional gitu ketika tidak rasional dia malah bakal apa ya kontraproduktif atau bakal memperlambat gitu kerja kerja dari karyawan-karyawan nah ini nomor 11 tadi udah dibahas menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka tapi terus-menerus melambagakan metode perbaikan gitu jadi kuota angka, -angka itu kurang baik ya yang lebih baik itu adalah melembagakan metode perbaikan gitu nomor dua 12 menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga jadi ketika karyawan itu sudah apa ya sebuah perusahaan itu baik ketika karyawan yang baik itu dapat diberikan penghargaan gitu loh jadi misalnya ada kayak award gitu atau piala bergilir buat karyawan yang terbaik setiap bulannya misalnya gitu atau ada tim kualitas terbaik seperti itu ini kayak harus ada apa ya um, dorongan buat karyawan supaya dapat merasa bangga atas apa yang telah dilakukannya seperti itu terus mendirikan mendukung pendidikan dan perbaikan atau peningkatan prestasi dan nomor 14 melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan di atas jadi ke 13 konsep di atas itu harus ada uh, apa namanya rencana perencanaan untuk mencapai mencapai semua tujuan-tujuan ini gitu loh. Masih rencanakan seperti itu. Oke. Okay. Itu 14 poin dari Deming, kemudian Nah, Deming ini juga terkenal dengan Plan Do Check Action gitu loh. Uh, siklus. Jadi ketika untuk ketika kita mau meningkatkan sebuah kualitas sebuah produk atau sebuah jasa kita uh, mengikuti ini mengikuti empat tahap atau siklus dari kalau disebut di terkenalnya di pabrik si PDCA namanya Plan Do Check Action gitu yang pertama kita harus planning dulu kita harus tahu problem yang kita hadapi apa kita definisikan kita cari datanya setelah itu kita tes, kita cari datanya, sebentar, plan dulu, kita cari datanya, terus kita cari akar permasalahannya, ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, maka masuk ke fase do atau lakukan do itu, ketika kita sudah punya akar masalahnya, kita mulai merancang kira-kira bagaimana sih solusi-solusinya, nah gitu, kayak ada. Misalkan dari satu masalah ada sekitar lima solusi gitu. Nah kita kita tes satu persatu gitu loh. Kayak eh uh, solusi pertama kita tes, enggak tesnya nggak langsung dicoba semuanya gitu ya. Kayak tesnya misalnya misalnya untuk 100 produk kita tes 10 produk aja gitu untuk untuk solusi pertama. Nah untuk solusi kedua tes berapa? Solusi ketiga tes berapa? Solusi keempat tes berapa gitu. Jadi kita coba skala kecil lah istilahnya. Kita coba solusi-solusi yang telah kita pikirkan itu dengan dengan skala kecil di fase du sini gitu loh. Setelah kita masuk ke fase do, kita masuk ke cek. Nah setelah kita tes tadi, misalnya kita punya lima solusi, kita punya lima te tes berarti ya. Lima tes itu pasti sudah ada uh, apa namanya? Uh, setelah kita tes nanti ada kayak hasil-hasilnya kan? Nah hasil-hasilnya itu kira-kira kira-kira uh, sesuai dengan harapan kita enggak Nah, yang sesuai dengan harapan kita atau solusi-solusi yang terbaik yang telah kita lakukan, kita masukkan ke ke dalam uh, ke dalam fase act gitu, action gitu. Jadi kalau kita, jadi uh, apa namanya? Ide-ide besarnya gini. Kita pertama harus rencanakan dulu. Kita tahu akar masalahnya dulu. Terus kita punya solusi beberapa solusi, kita tes solusi tersebut. Dites dulu gitu. Nggak, jadi nggak langsung di nggak langsung diimplementasikan, nggak langsung di eh nggak langsung dicoba, nggak langsung, dicob, langsung bukan dicoba, nggak langsung dipakai gitu. Nah setelah itu baru kita setelah itu kita tahu kan, setelah kita tes kita tahu kita tahu apa namanya hasilnya bagaimana. Nah setelah dari hasil tersebut kita cari yang paling terbaik, solusi yang paling terbaik, baru kita implementasi ke dalam produksi gitu loh. Nanti kalau misalnya kayaknya sih nggak ada nggak ada waktu lagi ya. Misalnya ada waktu nanti nanti kita dari ada ada review dari modul 1 sampai modul 3 kalau nggak salah buat pertemuan apa namanya pertemuan tatap muka di kelas. Nanti saya coba tunjukin uh, salah satu project yang mengikuti kaidah plan do check action gitu. Nanti sebagai pengayaan gitu. Mungkin untuk PDCA ada yang ditanyain, enggak bingung, enggak. Nah, kalau enggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke model manajemen kualitas yang kedua. Tadi kan oleh Deming ya, kita lanjutin ke yang Pak Crossby. Jadi, Pak Crossby itu mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan. Jadi, yang penting sesuai dengan kebutuhannya gitu. Apa misalnya tadi kebutuhan dari botol minum adalah menyimpan air minum gitu ya itu lah arti kualitas dari cross -buy. gitu terus untuk mencapainya uh, bagaimana kita dapat mencegah kecacatan gitu jadi kalau misalnya deming tadi kan uh, bagaimana kita apa ya kalau bisa kalau bisa variasi dari produk produk itu sedikit mungkin gitu loh. kalau misalnya ada misalnya kan uh, memproduksi pensil gitu pensil ya pensil Misalnya pensil ini harusnya panjangnya 10 cm. Nah, dari 100, misalnya memproduksi 100 pensil. Dari 100 ternyata ada 80 pensil yang panjangnya 10 cm. 20, 20 pensilnya panjangnya di bawah katakan 8 cm gitu. Jadi ada ada 80 ada 80% produk yang uniform atau seragam dan 20% yang tidak seragam gitu loh. Nah, kalau Pak Crossbay ini dia nggak gitu. Kalau kalau dia kalau bisa standar kinerjanya nggak ada kesalahan. Jadi misalnya 100 pensil yang 100 pensil yang diproduksi itu 10 cm, ya kalau bisa 100 100-nya itu 10 cm gitu. Jadi nggak ada kesalahan, zero defect gitu. Itu uh, apa model manajemen kualitas yang di tawarkan oleh cross-buy gitu. Terus bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah uh, dia ada namanya biaya pembuangan, terus dia ada juga biaya pengerjaan ulang produk yang cacat, terus biaya persediaan, terus biaya inspeksi dan biaya pengujian. Gitu. Nah, kalau kalau Deming punya 14 poin Nah, by itu punya 14 langkah. Sama-sama <laughs> 14 juga sih. Cuman isinya agak sedikit berbeda. Yang pertama diperlukan yang namanya komitmen manajemen. Kalau ini jelas ya, kayak uh, manajemen tuh harus berkomitmen dengan adanya kualitas gitu loh. Kalau komit kalau manajemennya aja nggak berkomitmen kayak ya udahlah biarin aja lah produksi pensil satu uh, 1 110 110 cm, satunya lagi 20 cm, atau nggak ada yang peduli. Ini, nah, itu jadi berarti komitmennya udah nggak manage, eh, Manajemennya udah nggak komit lagi, gitu. Jadi, yang pertama yang paling penting adalah bagaimana manajemen tersebut dapat berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, gitu. Terus, dibentuk yang namanya yang kedua, dibentuk namanya tim perbaikan kualitas, gitu. Kalau tim ini nggak ada, berarti nggak ada yang memperbaiki kualitas, gitu. Jadi, menurut crossbody, ini adalah langkah nomor dua untuk melaksanakan komitmen manajemen kualitas gitu yang ketiga di diadakan namanya pengukuran kualitas jadi kualitas itu bukan hanya dikira-kira aja tapi beneran diukur gitu kayak misalnya kualitas uh, kualitas pensil tadi kualitasnya Kira-kira uh, tahan patah enggak atau enggak gitu terus setelah diukur dievaluasi biayanya gitu loh kayak kalau kualitas produksinya misalnya Mesin produksinya cuma bisa uh, 8 jam dari dari 12 jam produksi. Nah, bagaimana sih kita evaluasi biayanya? Kalau misalnya cuma 8 jam, kira-kira uh, biayanya uh, setara nggak dengan produksi produksi yang diharapkan? Seperti itu. Yang kelima, adanya kesadaran kualitas gitu. Setelah setelah manajemen itu udah komit, yang hal yang paling penting lain adalah karyawan-karyawan tadi sadar akan yang namanya pentingnya kualitas gitu jadi ketika kerja itu enggak nggak hanya kerja aja tapi kerja yang berkualitas gitu jadi harus ada kesadaran atau budaya tentang kualitas terus ada yang namanya tindakan koreksi tindakan koreksi ini apa ketika ada misalnya tiba-tiba ada 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 kerusakan dari mesin nah harus ada tindakan koreksi yang telah dipersiapkan sebelumnya gitu loh kayak udah diprediksi kalau misalnya mesinnya, misalnya bearingnya atau gearnya rusak gitu, berarti tindakan tindakan koreksinya apa? Tindakan koreksinya adalah mengganti, mengganti bearingnya gitu. Sudah dipersiapkan oleh bagian apa? Bagian pemeliharaan atau maintenance gitu. Itu namanya tindakan koreksi. Terus ada yang namanya dewan sementara untuk penjagaan zero defect. Nah ini diperlukan uh, pada saat kejadian-kejadian uh, tidak yang di luar dugaan gitu, dan yang sifatnya besar, misalnya tiba-tiba mesin utamanya gitu, mesin utamanya rusak gitu, nanti harus ada dewan sementara untuk mencegah, uh, mencegahan apa namanya cacat gitu loh, bukan pencegahan defect, ya, pencegahan cacat gitu. Terus ada pelatihan untuk supervisi, jadi enggak hanya pelatihan untuk karyawan, tapi pelatihan untuk supervisor-supervisor juga, karena supervisor ini sendiri adalah uh, leader atau ketua daripada atau uh, daripada karyawan-karyawan yang ada gitu. Terus direncanakannya namanya zero defect day. Jadi pada hari itu tidak boleh ada kesalahan gitu misalnya. Itu langkahnya Deming. Terus yang selanjutnya menyusun Sasaran. Terus ini biasanya dituangkan dalam ini sih kayak target-target gitu misalnya, misalnya uh, target apa namanya target produksi hari ini 1000 ton misalnya itu, itu sasaran- sasaran terus nah ini kesalahan menyebabkan perubahan setelah ada sasaran kesalahan itu harus harus menyebabkan adanya perubahan jadi kalau ketika ketika ada kesalahan berarti ada suatu sistem yang salah misalnya eh, misalnya apa namanya ada yang kelupaan misalnya ada yang kelupaan naro naro naruh mesinnya gitu naruh sesuatu di mesinnya. Nah kalau bisa di kalau bisa di, dikembangkan sebuah prosedur supaya kalau bisa orang itu nggak lupa gitu. Jadi jadi kayak ada prosedur apa namanya anti cacatnya gitu loh. Jadi ketika ada kesalahan berarti harus ada perubahan gitu. Itu model dari manajemen kualitas cross by. Terus ada yang namanya pengenalan pengenalan itu uh, apa ya? dia lebih ke jadi kalau ada ilmu-ilmu baru filosofi-filosofi baru itu harus dikenalkan kepada seluruh karyawan seperti itu supaya dapat uh, diterapkan dengan sebagaimana maksudnya terus ada dewan kualitas yang sifatnya tetap selain yang tadi sifatnya sementara terus kerjakan semuanya berulang artinya apa artinya kalau bisa uh, kayak inspeksi itu enggak enggak cukup cuma sekali misalnya dalam satu hari itu inspeksi ada tiga kali supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu bisa tercover dengan ke, apa pengerjaan-pekerjaan yang telah diulang seperti itu. Kayak recheck itulah istilahnya. Gitu. Oke, okay. untuk 14 poin cross by itu kemudian nah ini yang terakhir uh, juran. Juran itu dia ada tiga proses kualitas yang dikenalkan oleh Juran. Yang pertama adalah perencanaan tadi, terus pengendalian sama peningkatan kualitas. Gitu. Nah di perencanaan kualitas Juran itu caranya dia pertama harus mengidentifikasi pelanggan internal sama eksternal. Jadi maksudnya pelanggan internal dan eksternal itu apa? Kalau eksternal jelas ya kayak misalnya misalnya memproduksi HP, berarti pelanggan eksternalnya adalah pembeli-pembeli pembeli-pembeli gitu, smartphone yang diproduksi, yang yang di apa yang dinamakan pelanggan internal? Kalau pelanggan internal itu dia lebih ke, uh, misalnya uh, ada departemen pergudangan sama departemen produksi. Nah departemen pergudangan itu pelanggannya adalah pada pelanggan internalnya adalah departemen produksi gitu. Jadi karena karena per, per, apa per, departemen pergudangan bakal memberikan bahan baku kepada departemen produksi. Nah, itu namanya pelanggan internal gitu loh. Jadi, pelanggan dari dalam dari dalam departemen eh sorry, dari dalam organisasi itu sendiri. Terus setelah kita sudah tahu sudah identifikasi pelanggan, pelanggan pelanggan kita itu siapa aja sih? Kita tentukan kebutuhan dari pelanggan itu apa aja sih gitu loh. Kita rencanakan kebutuhan dari pelanggan tersebut apa. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dari pelanggan itu kita kembangkan karakter dari produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nomor tiga, yang nomor empat menyusun sasaran kualitas untuk pelanggan dan pemasok. Jadi setelah kita sudah tahu karakteristik produk, kita sasarkan kualitas, kar, kar, kualitas yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut gitu loh. Jadi kita kita tahu, misalnya kita tahu pelanggan itu sukanya uh, handphone yang kameranya 21 megapiksel katakan. Gitu. Nah, kita cari pemasok kamera 21 megapiksel yang paling baik dan paling minimal, maksudnya paling murah gitu biayanya. Itu untuk meminimasi biaya seperti itu. Terus nomor 5, kita mengembangkan proses yang dapat menghasilkan kualitas tersebut. Jadi, kita 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 harus punya proses yang dapat menghasilkan kualitas yang telah direncanakan di nomor 4 tadi. Dan yang terakhir adalah proses tersebut kita perbaiki terus dan kita tingkatkan supaya kualitasnya lebih meningkat gitu. Terus untuk pengendalian kualitas sendiri yang pertama kita harus memilih dasar-dasar pengendalian atau subjeknya gitu. Yang kita mau kendalikan itu apa? Kita harus sudah tahu dulu gitu. Terus yang ke dua kita harus tahu bagaimana cara mengukurnya gitu, mengukur kualitasnya. Terus yang ketiga kita susun cara pengukurnya Terus kita yang keempat kita buat SOP-nya gitu, bagaimana cara apa ya, bagaimana step to step atau langkah-langkah untuk mengukur kualitas tersebut. Nah terus nomor lima kita kita ukur. Nah nomor enam kita kan sudah punya standar. Nah kita bandingin sama yang kita ukur, bagaimana? ada beda atau enggak kalau ada beda nomor tujuh kita ambil tindakan atas perbedaan perbedaan tersebut jadi misalkan standarnya harusnya uh, tinggi apa diameter helmnya berapa ya biasanya hmm, atau yang 15 cm misalnya kebanyakan enggak ya Misal diameter diameter helm 15 cm terus standarnya 15 cm terus ketika kita produksi ternyata 14 cm Nah kenapa sih bisa 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 timbul perbedaan 1 cm tersebut gitu loh